ini demokrasi namanya. Semua harus kemana-mana menyampaikan gagasannya. Dan itu dulu yang diperjuangkan kan oleh para pendiri negara. Setiap orang harus menyampaikan gagasan-gagasannya kepada masyarakat, mau dibawa kemana negara ini. Bagus, memang harus begitu, daripada orang takut-takut kan. Dan rakyat sekarang juga sudah bebas kan, pesantren bisa mengadakan acara seperti ini. Karena bagian dari hidup bernegara, pesantren itu tidak boleh disterilkan dari politik kenegaraan.